Happy morning, happy people. Suasana pagi hari di penginapan kita ini enak banget loh. Tempatnya nyaman, udaranya sejuk lagi. Jadi staycation kita kali ini, kita lagi ada di West Point Bandung nih. Nah, jadi sekarang kita udah ada di rooftopnya di West Point. Asik banget lah itu. Lihat tuh. Yuk. Wow, bagus banget. Gila. Wah. Ini semua kota Bandung itu terlihat dengan jelas dari sini. Tuh, lihat. Kita bisa lihat banyak-banyak pegunungan di situ. Tuh, dikelilingin sama gunung. Gimana kalau sekarang kita renang? Biar seru ya nggak sih? Boleh nih, biar kita enjoy juga, yuk. Iya, pagi-pagi renang pasti seru kan, happy people? Yaudah, sekarang kita mau renang. Celebrity on vacation. Berenang dulu, mumpung pemandangan di sini keren. Berenang di rooftop gitu. Airnya dingin banget, happy people. Tapi seger sih, bikin mata jadi bermelek. Emang paling asik nih berenang-berenang pas vacation kayak gini. Bener banget, Faye. Sehat buat badan. Terus nyegerin pikiran juga lagi. Happy people, wajib banget nih ke penginapan ini dan cobain berenang di rooftopnya dengan view gunung yang keren abis. Masih lapar nggak, Bi? Nih, aku mau ngasih tahu nih, fasilitas lainnya lagi. Ini loh, di hotel kita itu ada yang namanya cem-ceman. Dan adanya di afternoon break. Sekarang kita mau cobain nih, happy people. Ih, menarik banget nih. Dan jarang ditemuin di hotel lain. Cemilan di sini, khas dari Bandung semua loh, happy people. Kalau udah ada tempat makan kayak gini, nggak usah jauh-jauh keluar lagi deh buat cobain cemilan khas Bandungnya. Wah, nggak salah nih kita ngemil di sini. Rasanya menirau pisan, oi. Endolita banget ini martabaknya. Sekutunya juga seger banget. Diminum panas-panas di udara Bandung yang dingin gini. Kita punya rekomendasi tempat gokil buat kalian wekeran bareng sama temen-temen nih. Yap, sekarang aku dan Abizar mau main games teka-teki nih di Pandora Experience. Yeah. Yang Dutchman dong. Ini bro. Nah, ini Happy Friends yang pertama. Satu lagi nih. Happy Friends yang kedua. Ya, langsung aja ya, Happy Friends. Langsung aja, yuk. Let's go. Ya, Mas. Sebelum main, kita masuk ke ruangan informasi dulu nih. Ada layar LCD untuk guide gimana cara mainnya dan informasi seputar Pandora Experience ini nih, happy people. Oke, happy people. Yeay, sekarang kita udah siap nih. Habis dengerin tutorialnya tadi, kita sekarang? Kita siap masuk. Let's go. Aku udah gak sabar banget nih, mau dapet tantangannya. Sini deh guys. Ini ada satu people lagi. Tuh, happy people. Coba bisa gak nih? Yuk, kita coba buka. Bisa gak ya? Ini gua. Oke, happy people. Kita... Ini ada dua pintu nih. Yang ini kita lihat. Tadi ketutup semua. Sekarang kita lihat dari sini nih. Happy people. Di room pertama itu kita harus susun nama di papan. Nah, gunanya untuk mendapat clue dan bisa buka kuncinya. Dan di sini banyak ruangan-ruangan yang harus kita pecahin nih teka-tekinya. Harus buka setiap kunci buat lanjut ke next room. Satu lagi yang di mana ya? Ada kan? Taruh. 2259. Victoria, Faye. Udah, yes. Yeay. Oke, people. Kita berhasil. Nah, happy people. Di room kedua ini ada banyak kalimat dan huruf-huruf yang akan menjadi clue kita. Nah, gunanya itu untuk membuka kunci next room-nya. Tapi terus cari kuncinya. Ini juga ada kunci lagi. Di sini. Berarti kuncinya gue yakin di sini buat ini. Dan kita harus cari kunci. Tadi sebelah ada ruangan, kan? Ayo, guys. Semangat. Yuk. Oke.
Kita udah dapet kuncinya nih satu nih. Mari kita buka. Nah, happy people, setiap main kita bakal dikasih waktu 120 menit buat nyelesain satu episode. Lampu yang tadi, coba lihat. Oh, ini nyala. Coba cari nomor. Ada nomor enggak di sini nomor? Belakang. Walaupun rumit pecahin teka-tekinya, tapi tetap seru dong karena bareng happy crew sama happy friends. Jadi kita udah ketemu kode-kodenya dari yang sebelah. Langsung dibuka aja. Coba bisa ya? Iya. Bisa. Bisa. Yuk, masuk aja. Kalau bisa, buka. Tapi papa masuk yuk. Ini kuncinya. Menggantung. Tunggu. Terus ini apa nih? Ini pasti ada kaitannya juga nih. Tuh. Apa ya? Aja gimana sulitnya menyatukan pikiran semuanya demi memecahkan kodenya, happy people. Ada ruangan di bawah nih guys. Wah, ada clue apa lagi ya di sana? Wow. Yang kelima apa ini? Ini ancur. Anchor. Air nih bawah. Ayo turun. Awas ada garaga. Aduh. Oke, Bibi Bob. Jadi kita bakal ngebagi dua tim. Anjo sama Fe di sini, kita berdua naik control room. Karena di sini ada sesuatu juga situ. Ayo, coba okay. Naik control room aja ya. Mindframe system. Apa? Mindframe system. Clue-nya adalah list kalimat yang ada di papan ini. Yuk guys, semangat last room nih. Jangan khawatir kejebak di dalam karena ada game master yang selalu menuntun kita selama permainan melalui alat komunikasi ini. Kalian sudah mengaktifkan emergency tersebut dan kalian sudah dapat memasuki ruangan terakhir. Wah, sirinenya berbunyi. Ayo cepat, kita akan tenggelam nih. Wow. Password key Memphis Bell. M di situ apa M? Nah, ada lagi nih yang harus kita pecahin teka-tekinya. Di sini terdapat sandi Morse dan tombol sirene. Gunanya untuk buka pintu. Panjang, pendek. B. Kita berhasil selesain games-nya. Woohoo! Rekomen banget nih pokoknya buat kalian yang suka tantangan dan uji kerja sama tim. Pokoknya wajib banget nih ke Pandora Experience. Nah, jangan lupa saksikan Celebrity on Vacation ya. Setiap Sabtu dan Minggu jam 8.30 pagi hanya di Trans TV.